Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang masih agak mendung ya. Ini seperti suasana mood saya ya, karena sedih banget melihat ikan-ikan pada mati ya. Ini sudah lebih dari 50 ya, kemarin sudah pada mati dan sekarang ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13 sama yang besar itu. Satu mati lagi ini. Jadi ini saya bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman merawat ikan, itu memang ikan itu ya rentan dengan berbagai macam hal. Misalnya seperti ini. Jadi kemarin itu ceritanya kan airnya sini sudah pekat ya, sudah pekat, sudah hijau banget. Itu sudah terlambat, harusnya sudah dikuras, tapi kita karena masih ada acara jadi belum sempat menguras itu. Sehingga karena airnya hijau pekat itu, kan ketika kita taburin makanan itu, makanan ikan itu nggak terlihat oleh ikan karena saking pekatnya air ya. Jadi ikan-ikan itu nggak bisa melihat dengan jelas taburan makanan yang kita berikan, sehingga makanan itu mengendap sisa di dasar kolam sehingga itu beracun ya. Jadi endapan makanan yang tidak dimakan oleh ikan itu bisa meracuni. Jadi ini kemungkinan karena itu ya, pertama itu karena keracunan makanan itu, karena endapan itu ya, endapan yang kita taburkan tidak dimakan sehingga berubah menjadi racun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kolamnya nggak terlalu luas ya, jadi hanya 1 kali 1,5. Kemarin kita isi banyak banget ikan, 50 lebih, sehingga itu berebut oksigen. Kalau kita terlambat menghidupkan waterfall itu supply oksigen, sehingga mereka kekurangan oksigen. Karena uyek-uyek kan banyak sekali ikannya, jadi untuk ukuran kolam seperti ini yang tidak terlalu luas, sebaiknya jangan diisi ikan terlalu banyak karena berebut oksigen sehingga ada yang kekurangan lemas ya, kekurangan oksigen sehingga lemas mati. Itu faktor yang kedua. Jadi ini nanti kalau sudah normal, sudah disterilkan, kita akan ngisi dengan maksimal 10 atau 15 ekor aja biar nggak berebut oksigen. Jadi faktor oksigen, faktor kemudian makanan yang residu makanan yang mengendap di kolam itu yang berubah menjadi racun. Kemudian mungkin faktor lainnya ya, kita kan masih belajar ini ya, masih pemula. Jadi ini hanya sekedar sharing, semoga bermanfaat. Kita harus telaten, sabar ya, merawat ikan. Saya yang sudah lama merawat anggrek pun ya masih tetap harus belajar. Jadi enggak berhenti belajar ya. Oke, terima kasih. Ini sedih banget melihat ikan seperti ini ya, itu yang pada mati. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Have a great day. I will see you later. Bye.